Alhamdulillah malam makin niki yang belum bersami dalam keadaan sehat walafiat sehingga mengegawe kewajiban di antara kewajiban-kewajiban jari dengan beriman mau digawe kewajiban-kewajiban sak ia jari bekal ia syarat sebab tak selamat era ini akhirat lemak di dalam kubur. Ma yanju minni abdi illa bimaftaratuhu alai. Din mungkin atau darak cari panjang kenul lemak selamat. Selain isin lunasi kewajiban sawah kewajiban. Ma yanju minni abdi selaku panjang Allah selaku dengan sak beriman. Selaku panjang Allah Ta'ala sak beriman darah isi tak selamat selain isi kembe lunasi kewajiban-kewajiban waktu hidup elek bawon dunia. Lamun tak andalan doen pak kiai jarum belok lalu embe lalu angan kiai berdoa papan serbak sampi pun pada geger liting. Tak anggap harapan kiai embe tak nak kawa sekir kiai baca keluhu paling telu solas paling luik. Jarang dengan baca keluhu sampai satu jarang. Bila perlu makanya napi namanya kalau bisa setiap zikiran adin bau khatam Quran mulanya. Isan diman bau nik. Terbaca Quran pada-pada sejus semarang datang tebing sejus tebing sejus. Kakak jet zikir nik keluwe. Din wah kurang telung dasakan jet zikir ini telung atus. Paling kedi satu karubelah kan jet zikir siapa ah. Lagu cuma keluhu telu. Nah, mudah-mudahan sak bau lemak alat pelunggung-pelunggung. Ni hati yang doa di man bau lagu arah tanah bau sekek dua mano kan. Cuma di man merata. Nah, lau yen tat le Mekah Al Mukarramah. Lamun le Mekah Al Mukarramah ni ke tatkala arak masaih teninggal, arak gurun teninggal dunia zikir sapa anu sembarang datang tanteh le jebak. Napi ticana napi tebing Quran sejus-sejus senu sejus tokol terus sembih baca nah sejus senu serang datang menu doa andin dekat je 103 kali tamat Quran ni tau takan bu andin satak uli hitung diri 6 kalian Quran tamat li tau takan kan Quran sejus ni ke pelonggong paling jelap telung dasa menit entah baca biasa lamut ada yang petang dasaan menit. Kang ngoni antantih ustaz separuh ngoni antantih pakados pakados antantih semakin ingat kentok separuh beh agak lain lagi. Ha, oleh sebab itu oleh sebab nika jadi darat waktu sia-sia datang baca Quran terus lamun wah waktu misal terbatasan misal sejam arak mudian datang embe sayangkah kedua-kedua yang tutuan wah sak lain yak milu wah qul wallahu ahad Allah terus sambil nanti tutu sak mudi sa'mudia. Nah, ni kehebat luar biasa marani ke andi nak ba. Andi nak bau. Mana-mana malam nyiwa no lah andi ustaz ayat nana ya. Lagi sandi iman bau. Karena loe jamaah salide zikir sabah loe andi tahu ngaji. Ia masa ilah nana nggih. Ia masa ilah ditele. Lombok pada khususnya ia but neman bau amalan di tebau gawen gara-gara loe ini hadir. Nah apabila marak ni ke permasalahan keadaan jemaah, keadaan masyarakat sahadir sekedar leting ngentek-ngentek doa. Din mantau baca Quran sila terpeta. Sawah sekolah-sekolah no khusus tak puluk arak telung dasa dengar. Ya tu ajian batu ke apa istilah pelunggu. Terpeta ambil sekira-kira bajang sak tahu ngaji arak telung dasa dengar terpeta. Puluk le sopok tawak le sangkok jaga. Okay? Nah ya tu terbaca ni ke. Nah marah ni ke mudah-mudahan bau ke. Nah jadi selapu ni ke tentu tergantung tiang pelonggong sami. Maknanya apa? Bahwa paling utama adalah adit siapan diri termodal ni ke. Lamun ti angenan dengan ambil lalu angen deng. Angen dengan. Ti harapan sedekah leman bija jari bayi balut tapi bila tuah mati telang ambil lalu angen bija jari bersedekah. Tiang pelonggong menuang sila. Masih hidup masih sehat pira tat sedekahan dengan tawat sawah ninggal dunia kira-kira sekedi
Lui antat serah nujuk tu pekan pegondang. Lui antat serah nujuk sak lain lainan. Nikah sebagai gambaran bahar pemikiran kenyataan. Kenyataan marah nikah ternyata bahwa ayat mati telah te andalan doa, te andalan sapaah, te andalan sedekah amal jariah leman biji jari bayi balut sak masih harali bawon dunia ado sekedar. Ye buttaturin isi Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis kudusinya ma yanju minni abdi illa bimaftaratuhu alaih. Ndarak cara, ndarak usaha tiang pulunggum selapuk panjang kena adik sak selamat era adalah selain isin lunasi kewajiban, 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 kewajiban satu wajiban disi disida Allah subhanahu wa ta'ala. Baik sak kewajiban sak lima kali sejeluh adil lunas kewajiban teniku. Baik kewajiban sak sekali seminggu bilang jelo Jumat sila adil lunas. Baik kewajiban sak bilang musim begabah adil lunas. Kewajiban sak bilang tahun puasa Ramadan zakat fitrah adil lunas. Kewajiban sekali seumur hidup haji kanje umrah lamu temampu lamun arak kepeng ben kepeng benar sengket berangkat lalu haji arah dia lalu umrah mungkin haji wajib sekali seumur hidup umrah yang dah menu mana-mana umrah dia gawe nah berarti sepelang wahnu kaling sepelang dek man haji nu ndak ada paran haji doang wajib umrah yang dah wajib sekali sekali seumur hidup al hajj wal umratu basin imam siapa namanya Ibnu Ruslan dalam zubatnya al-hajju wa kazakal umrah lam yajiba fil am fil umri ghaira marrah saran haji kanci umrah nu hanya marrah hanya sekali itu wajiban seumur hidup andina arah dengan lalu umrah mungkin misal berarti haji doang di neman mati telang lemakan wah baung sepelang tertunaikan para nikah. Nah, jadi selapuk kewajiban-kewajiban ni ke adit lunasi, adit selesaian, barutlah yanju minni abdi, barutlah selamat era ini akhirat. Hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makin wah Muharram wah masin awal Muharram makin niki. Tentu bulan Muharram adalah bulan pertama leman bulan Hijriah. Istilah dengan toa adalah bubur putih. Bubur putih nggih. Okay? Bubur putih. Nah, sapar lemak bubur be bubur beak. Nah, kan ini istilah dengan toa. Jadi bulan Muharram atau bubur putih nike adalah bulan sak pertama elek bulan Hijriah, bulan Islam. Maknanya Nabi bahwa tiang pelonggom sak jari dengan Islam dengan beriman aku diri terjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam endah kewajiban terhijrah isi Nabi. Tentu tiang pelonggoh ndek te pada tentang terhijrah marak deside Nabi pindah lekan Mekah di Pak Madinah ndek nia tentang terhijrah mungkin. La hijrata ba'dal fathi setelah fathu Mekah setelah Nabi kuasai Mekah al-Mukarramah wangkah nara hijrah hijrah sambil kenen hijrah sak marak tegawe isi deside Nabi. Nabi jari hijrah tiang pelonggom sami mangken al muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Jari hijrah tiang pelonggom adalah hijrah artin pindah. Tek pindah leman pegawian sak lengi tipak pegawian sak solah. Ia kenen hijrah. Hijrah minal maksiat ila ta'ah terpindah leman pegawaian maksiat tipak pegawaian ketaatan. Ia kena hijrah. Nah, hijrahnya tiang pelonggom sawajib manik Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man hajaro manahallah. Tertinggalan ruun segala sak tebalak tisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sak biasa ndek girang puasa rajin dan puasa makin nah ye wah dengan hijrah ni ke berarti wah lunas leman kewajiban arak batur ndin girang bejumat jari-jari lek sedin kokoh tau bekayak apa bejumat pan momot menung nggih
Makin dia rajin berjumat, alhamdulillah berarti hijrah lunas. Gawe tidak kewajiban. Arak batur lamun dek nyumpak sejelo, lamun dek ngakalan sejelo, sakit sedukan. Bumangkin ya alhamdulillah engkah. Ini narak rem-remen sekedik penyumpahan. Engkah saya longgar lah lu. Okay? Engkah saya longgar lah lu. Ngakalan ya ini ngakalan lagu paling sekali dua tahun dan ngakalan. Ndek sebilang jelo lalu. Berarti iaran dengan hijrah. Arak batur ka pelit tutuina si pelit. Kepengen siu pecah seribu. Ndek bau sogul wajit isi pelit. Bumangkin ya alhamdulillah ini bersedekah, ini beramal jariah, ini peduli tipak dengan fakir miskin, ini peliwat batur bing batur nyinggak kepeng, berarti hijrah tuharanan ibu-ibu. Jadi ia hijrah tiang pelonggong. Ndete hijrah marak desi de Nabi leman Mekah tipak Madinah. Lagu hijrah tenu adalah sak tinggalan atau sak pindah. Sifat-sifat mazmumat, sifat-sifat sandek solah pindah tipat tipat sifat-sifat sak so solah solah nanti saran pelit darak kena solah saran pelit ni ke dengan pelit pun coba pelit di dengan pelit silin wah ni no pacuan silin no sak pelit tenu ha iya saran lengen saran bakhil. Okay. Lamun dengan bakhil lo dengan temerik isi Allah Ta'ala. Lain lamun dengan pemurah jata cinta tekangan isi Allah. As-sakhiyu habibullah. Dengan sak pemurah, dengan sak tekangan isi Allah. Berarti lamun dengan pelit jat dengan sak temerik isi Allah Ta'ala. Angkan dengan pelit temerik isi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab gara-gara dengan parane harta benda duit kara amanah saleman Allah parane niepi. Ndin sadar nu amanah leman Allah. Ndin sadar nu hanya titipan leman Allah. Ndin sadar rezeki nu saicanan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalin. Ia but temerik. Ia buta menggahin isi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari itulah jamaah sami, apabila entuah pelit, nah ndak sa pelit lalu, ha, murahlah sekedik. Okey. Apabila entu sa nak pinaminya girang teluati, girang teiri, girang tedengki, ah menoh gawen, berarti hijrah taran. Napi hukum wajib. Wajib taran hijrah no ibi. Pelongguh mendid bau boya dengan solahan tangkung. Mulai tuah gosipan batur. Amanoh gawen hijrah haran. Wajib hukum. Mendid bau boya dengan solahan montor. Nah paran macam unit pihak unikan. Macam unit pihak fitnah. Macam unit pihak pesuna jaga bahasa sasak. Engkahan gawen arak batur solah montor. Masya Allah. Alhamdulillah. Solah montor batur. Arak tetek nyinggak-nyinggak lemak buat telah lojuk pekan. Yunin ati anget nah hijrah endah aran nggih namano endah misal pelongoh girang tende kewak batur girat de sapak batur munani jangkah te gawe sapak te batur sojar tojog batur solah tojog batur nani ke juga namanya hijrah tiang yakin ngerti pelongoh sila pokok tapabila tertinggalan engkah te gawe sak lengi pindah tojog sak solah ialah saran hijrah. Napi hukumnya wajib. Saya tinggalan wajib berarti murkeun Allah mau. Burung temau reden Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiang pelunggum sasurut pite reden nenek. Ye butajah doa lek doa munajat aran elek ilmu tarekat Naqsabandiyah. Yaran doa munajat napi unit tajah waridoka matlubi. Reden doang Allah Ta'ala sakaji peta. Kaji sembahyang ya Allah ndek peta surga. Kaji bersedekah ya Allah ndek peta sanjungan langan manusia panjang Allah Ta'ala. Lagu kaji sedekah, kaji sembahyang ridho ka matlubi. Tiang peta reden de kaji ya Allah. Ndek peta surga nenek sembahyang. Ndek peta napi namanya sanjungan manusia saran sembahyang. Lagu sate pite adalah ridoka matlubi.
memang atas en ilmu nu nek tebau amalan ni dah. Tiang pelungguh meroah biasen dengan roah napi niat milin tersanjung. Tiang pelungguh separuh roah angkat teruah gorok sampi gorok bembek dit semel dengah hunin batur. Tegenju si Pak Kadus, tegenju si Pak RT, tegenju si Mak Kakeun, tegenju si tuan. Langsing angkat menoh, langsing angkat mendek, laku tolak. Bu ternyata gawe te pegawian adalah ndik karena ndik pete redene nenek. Lagu takut tersilik si mentoak te. Takut tersilik isi ipar te. Takut tersengar isi Pak Kadus. Ye sebab gawe berarti ndik neman ridho ka matlumi. Atas memang ibu-ibu. Ye te tahu amalan je luar biasa. Ya debu ya bu tek bau amalan adin istilah dengan to adin tutup pituk poteran paling kurang lalu nak tutup pituk poteran tutup tawab kena poteran ngelining nggih dengan sawah beguru tarekat naksabandi doang yang ngerti lamut dewa hang beguru ndin ngerti mar ayat nyidakan SH ni sarjana hukum ndin ngerti. Karena lain bagian, lamun hukum bagian perkara bangkat jadi ngerti ni, okay? Nah, lain-lain atau pak guru no lain, okay? Nah, jadi itu khusus ilmunya adalah dalam ilmu tarekat. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah, tentu sedikit demi sekedik, sekedik demi sekedik terberajah. Hadir sakembe, hadir sapete ridin Allah Subhanahu wa taala. Ia butajah nyengket sembahyang. Adik niat teno lillahi taala. Ia tau le sembahyang saran ridho ka matlubi. Sembahyang tau neno be taun lillahi taala. Allah kesembahyang pardu ise 4 rakaat turut imam karena Allah. Itulah ridho ka matlubi. Ridin nenek tepete saran sembahyang. Ndit tersuruh sembahyang isi Allah tajah si Nabi Allah kesembahyang pardu isa 4 rakaat turut imam adik tama surga. Ndik. Adik kendak tama neraka. Ndik. Lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Tepete ridin desida Allah Subhanahu wa taala. Memang ilmu atas selalu no yang ndik tebau sit amalan lagu marak nikelah. Pentingnya yang namanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nadi napi sate laksana, napi sate gawe, ta berusaha sate pete adalah lillahi taala. Karena Allah hanya ridin Allah Subhanahu wa taala lah. Ye sate petak adit sakembe selamat dunia, selamat akhirat. Lamun tuah mau ridin nenek apa melihat sila. Di antara cara tepete reden nenek. Dia cukup isi amalan doa munajat baru doa. Dia cukup sekedar tutup pituk poteran. Atau pituk latifah. Ini dengan Tuhan sekali. Dia cukup isi no doa. Cara tepete reden Allah Ta'ala endah. Adik tepete reden dengan toa. Tepete reden mentoa. Tepete reden guru. Telu tau tepete reden wendah. Dat rajin wirid masyaallah tutun pituk latifah lagu inan bun kaper-kaper naudzubillah mustahil tema uridin Allah Subhanahu wa taala rajin wirid rajin zikir masyaallah 5000 beribu-ribu tan wirid zikir lagu ternyata mentoa anjabun pejanan mustahil tema uridin Allah Subhanahu wa taala. Rajin wirid, rajin zikir lagu guru-guru ngajin ya ado buntung kean. Nauzubillah. Mustahil tema uridin Allah Subhanahu wa taala. Soal manik nabi, nabi ridallah fi ridol walidain. Ridin nenek nu carin te piten adalah piten leman ridin ina ama repiten leman ridin mentoa piten leman ridin sanggu sanggu berbibi pulungguh tahu telik mentoa te menantu iya tak masalah nu ratet lulus papa dengan toa aja dengan toa aja ratet lagu papa mentoa aja bareh lain cerita. Padahal hukuman pada mentoa kanca dengan toa pada wajib terbakti kedua.
Okay. Cinta kangen dengan tawa lagu mentawa anjado. Din pia nangen di ni men. Sai-sai menontanan sabun perhatian dengan tawa andoa lagu din perhatian mentawaan din sunat rezeki nanu ye datang sekedi. Sengkean rezeki. Ha. Saya sekira-kira datang dah rezeki coba perhatian ujuk sadua ni. Dengan tawa akan cem mentawa. Mentawa. Nggih. Misal tebing mentawa tepi kepeng 100 dengan tawa tengah kepeng 100. Misal tejuan dengan tawa terbakso serombong, mentawa tengah bakso serombong. Menol. Kan contoh ni kan kan dia mungkin jauh serombong ya indah segera dia melak lalu enang nggih. Misal tejauan mentawa te punti sarit. Adik dengan tawa tengah punti sah sarit. Uli lebih-lebih sekedik andin kembelah. Lebih-lebih sekedik. Lebih sekedik arah no. Pada sit pian pindang. Pada sit pian pindang lagu. Arah saluian, arah sekedian. Dia kembin-kembin. Atau berganti-gantian juga tidak jadi masalah. Salah. Sa wajib no padin-padin tan perhatian. Barang-barang perhatian. Mentawa maupun dengan to. Dengan towa. Pelungguh butican murah rezeki. Jari dengan mama. Tentu dia lepas leman jasa seni. Senina. Senina endah misal murah rezeki tentu dia lepas leman jasa semama. Coba pelunggung piringan sejarah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sukses perjuangan Islam ni ke jasen sebinian Siti Khadijah. Pak Soekarno sila presiden almarhum Pak Soeharto. Ieun wah ninggal sebinian Ibu Tin. Masal teri langsung. No saral hebat dengan ini. Jadi dia tahu napi namanya ite mama angkat diri doang di ini. Kan sudah tiang sampaikan sepacu-pacun dengan mama, sesaleh-saleh dengan mama lamun ninen de pacu berbe kira-kira. Pak guru ayat. Bilang masjid ni doang pidato, bilang kubur ni doang pidato, wayen lagu seninen belauk bedaya betimu berebat. Apo ni tetek kena sila. Ha. Ni mano. Tejari pejabat, mama jari pejabat, jari gubernur, jari dewan, jari apa ja sila. Mama. Lagu nina sila lin pacu. Apo ni dengar? Dek nini mano. Mano endah sebaliknya. Senina terpacu, kaya raya lagu semama belau bedaya endah. Dek nini mano nggih. Nah, dari itulah makanya maknanya saih jaga langan tersempait tican rezeki si Allah Ta'ala. Lagu unit terjelasan isi deside Nabi sampuh rezeki dengan nina. Fa innahunna ya'tina bil mal saundang rezeki sampuh rezeki nina. Nina empuh rezeki mak melalu peter rezeki. Andin kedua anu mete ya seria seri best lah bahasa Umar Unin bahasa Malaysia no. Kan seri luar biasa no. Jadi pelongoh ibu-ibu ndak sombong makin ndak angkat toak doh berarti itu sanina doang ipi rezeki no. Kenen adalah rezeki sara elek balik no tergantung nina tahun ya iti Unin bahasa gelanggang no. Tahun ya nadahan uli aman rezeki ten. Dah kat tebing pelongoh bilang jelo tebing 500 500 bilang jelo lagu semeno tebing elah. Dit ni ni arah endah. Ya kenen pa innahunna yatina bil mal nina nu adalah kunci kesuksesan rezeki dalam rumah tangga ni ke. Lamun tau nina atur rezeki insyaallah aman rezeki telik balik. Terkiriman langan Malaysia 20 juta napi pian. Masyaallah pondasi pian. Terkiriman Malik telung rasa juta. Malik yang sewa bangkan 10 juta. Nembok Malik. Kan hebat. Lagu terkiriman 20 juta. Belin pario. Belin hapik. Nama melain mahu. Nau. Itu maknanya. Pahit naun na yatina. Bilma. Memang nina jari empuh rezeki. Lagu kena nina. Sat tahun nadahan. No. Demikian juga sebaliknya masyaallah nina murah rezekin mama momot mecuk semeno semenit debeng kepeng napi yang terjadi merari Malik agak tadi mele gorok ni bibu nggih kibut kena harus padu mangkit padu kan padu kena
Nah, jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi napi maknanya maksud yang sampaikan tadi, adik tepadi sadari diri, akui diri masing-masing. Jadi ndak sangat terganggu ndak pikir kerja sendiri semua. Apa bahasan bapak tuan ndak ganggu bekewak? Ndak bekewak menu. Jadi terganggu. Bekewak sandek kanggo no bekewak searak dendam, searak silin, searak dengki. Sekedar tendik bekewak lagu darak dendam, darak dengki, tendik masalah. Merarti yang datang kanji pelungguh, kan tidak bekewak kanji pelungguh. Lagu bekewak satu silin, si ugama deno adalah bekewak karena dendam. Bekewak karena dengki. Nah, makin bareh mudian. Ini bekewak juga, bekewak doang juga. Ini ayat misal lalu njok pekan Pak Kadus lalu njok kembol segera selapu ne kewak. Assalamualaikum Pak Sekuti. Assalamualaikum. Nanti segera kan jogang tarana. Nggih. Nah, jadi maknanya sandek saling sapa nu den kewak batur den kewak dengan karena arah unsur dendam. Arah unsur gadak, arah unsur iri, dengki. Sakit tangan. Nah, sakit tangan bahasa molah ya. Selapu tamu lah sakit tangan kan? Iya sandek kanggo no. Nah bu mungkin apabila selina kancah semama hukum dek kewak no arak kalian ite mama su tersuruk si Allah Ta'ala ndak kewak senina. Pirat tersuruk ndak kewak senina apabila dek milih tajah. Apabila nina ne loy akal dek pacu pertama fa'yulluhunna nasihatin yun. Ndak menuntan berlauk berdaya bertimuk berbat apa uniket kena aku si dengar ndak menuntan ndak menintan ndak menecari ndak menintan berucap ndak menintan berpakaian ndak menintan munilik batur ndak menintan munilik inak ndak menintan munilik semeton unit nasihat apabila senine non salah gawen wajib hukum bagi semama nika untuk menasehati istrinya. Tenasehatilah sirin kamburan. Kamburan bahasa ini kan? Sirin kamburan. Sirin ngelawan. Nah, berempentat. Nah, baru cara sak kedua. Ndak kewaan karing. Sangat mikir. Tersurut ndak berkewa apa-apa no. Ndak selama ndak berkewa no, ndak kanggu. Arak kali terkanggu. Misal arak yang di gubuk pelunggung. Arak sekek dengan sindin pacu. Nen pacu pokok ndak bayar kewak-kewak mikir le mano. Nggih? Dah surut papah no yang dek kewak dengar. Ndan pelogom tahu hukum sai-sai dek bekewak ndin ta terima sembahyang 40 jeluk. Enggak, memang arah hadis lagu arah klasifikasi arah rincian hukum nenu. Nah, ya contoh ni kesilap. Senina tenowah tanasehat ndek mele. Berbicara sa kedua ndak kewak cobaan. Nggih. Okay. Ndak kewak din mele apa sa ketelu engkah kancan tenduk karing. Antur be tenduk mesak dalam balik ite bembek ke tenduk mano kan. Ite bembek ke tenduk alur pak dak kedai tu bare. Yes. Pura-pura pelentong apa arane pura-pura pelentong dore. Bare hituk tekus jaga ngerupuk tu atas sang takut menjaga. Sang ieu langane mikir ieu langane bekeri. Bekerise dan ia ruang sandek pati angkat semama kan ia ruang sandek pati semama kini anak ia waruk mesaan kemohmotan tu padahal tekus begulah gater elek atas wuyusin cerit PNN misalnya sang ia jaga langan yang mikir kan gawe pegawian no dek mele tanah sehat di ende ende tekewa ende kah tekan cendek barutlah kembe barutlah ngempuka okay? Barut ngempuka ngempukan sabrembe ngempukan ndin karena dendam ngempukan sekedar namanya dor buta limin ibarat pelungguh bijet ndin pacu entel te apa niat pelungguh mental aden mudarat anak undi istilah dengan tawa sasit ejet adalah setan nenu nggih ndin te karena benci ndin karena gedek karena dendam sakit anak ndin. Selapu dah ni kebudaya biji jari sila. Dan milih biji jari. Ia buat entel kemit. Isi tak kangen. Ia buat tebalan. Isi tak kangen. Nah begitu juga. Semama sampuk seni ni.
adalah dek ne marak dengan empuk maling. Lagu empuk nu adalah sang ye langane sadar. Ah, selaput ni ke tiang pelungguh. Apalagi bahasa masin bapak tuan. Masin-masin tiang doa. Ia but menejarit karena guru tenu ye gemes. Guru-guru ngaji ado lamut nendal ya pecut bae. Cara juluan ni ke ja. Andit di tepecut si guru ado sang apa gejarin. Ndit tau apa-apa. Ndit tamu sekolah tempuk pelungguh. Ile Mekah Al Mukarramah le salatiah nike. Telat doa sekolah te penganjang. Telat. Tama jam 7. Telat semenit pokon telat je. Empat jebak nganjang. Suruh nganjang suruh kalah hima. Kadu lain. Tipe selang no pecut tima. Hidu dia seh-seh ulama-ulama sara ile. Mekah no. Saya sa telat, saya sandek ngapal. Saya sandek gawe tugas, ndek sunat, wajib hukum te penganjang. Wajib hukum terpecut. Tergantung. Lamun tumben lalu tadah je ini sekali. Sere berulang, ini loean. Tergantung. Nah, ada paran molah-molah. Lagu alhamdulillah berkat sa terpecut. Berkat sa terdidik keras, tegas marak ni ke. Sehingga ndek tebani ndek ngapalan. Ndek tebani ndek gawe tugas, ndek bani males, ndek bani telah. Lamun sai-sai ndek tama per semester istilah ni ibu-ibu. Seminggu ndek tama tesogolan. Imet tesogolan atau imet kemadean. Ia cara ndek madrasah solat ya. Satu tiang sekolahan. Per semester 6 bulan kena semester ni ibu-ibu. Tak absen, bilang kilo tak absen. Ndek sekali absen cara ni ke bapa. Dua kali tak absen. Pertama datang, kan cebareh terah. Perak-perak terakhir nu, ini ni yang wah keluar main tak besen. Keluar main di sana perlu 15 minit. Ding kanggu lebih 15 minit segol kedek. Setiap perlu gua mesti jadu sejam setengah segol kedek. Setengah jam segol kedek. Kalau di Mekah itu masya Allah 15 minit. Tukul Saleman jam itu 15 minit segol. Sekedar terlalu menek. Sekedar terlalu nama-nama ma'ilah. Tama Malik. Guru ndak boleh guru itu terlambat. Ning kanggo guru no, telat sogol, telat tama. Pokon tret bel muni wajib hukum guru no, harus sogol. Lamun di silin bareh guru yang datang. Mau cari dengan pendidikan tuh lo. Pokon tama berajah wah, ira ngebel langsung sogol. Lemak apabila arak murid remedi bermasalah nilai. Nilai beak istilah lain. Saya tomeh, ndek tomeh murid, guru tomeh. Terpanggil guru tersidang guru. Li dengan luwe tersidang li. Sidang dengan kepala ruang khusus tersidang. Terundang sakecit kelas tenu. Sakecit sekelas terundang sekelas. Sehno tomeh si kepala sekolah. Berbeda mengajahan si dia ni. Senin ni je lulus ni, solah nilai dan ni. Sekek ni je angkat nanti ni berbeda dah. Guru tomeh endah. Guru endah teketu, teketuan. Nah, begitulah dia. Nah, lagu alhamdulillah dengan berkat pendidikan yang keras semarak baru ni ke, alhamdulillah pacu terjari. Dia tebani dia tamu. Dia tebani telat, dia tebani dia gawe tu tugas, dia tebani dia ngah, dia ngapal. Sehingga berkat didikan yang tegas dan keras ni ke, alhamdulillah wa syukurillah berhasil terjari nenggi. Nah, iyalah cara mara guru-guru layak pelungguh maneh. Iye wan cara Mekah no ya sila. Pelungguh-pelungguh salin sel jak tau te kan. Bermetan guru ngaji de juluan sila. Ado lamun telat ya ado. Arak do situ hukum bareh. Hukum lalu ndai jaga. Pokon bilang jelo wajib narak sarang penyalin no kan. Lamun tu Mekah no selang. Wajib para selang bilang kelasen. Nggih. Sai sebermasa ilah ja teladar doa. Tapi semuanya ni ke bukan dendam, bukan sakit angan, bukan dengki, tidak. Ya randor bu taklimin, ngempukan sak ngajahan. Nah iyalah cara pelonggong apabila ipin balik ni ke nasihat nin mele, baru telah kembe ngempukan. Wan tempuk lagu nin mele bayi pakadus, tenasehati ande, ni tekewa ande, ni kejatendo ande, tempuklah sirin doang.
barutlah tersuruh tekangguan isi Allah Ta'ala berpisah. Angkat tersuruh berpisah si agama karena adik sandak milu salah ite mama. Nasihat tek meni lagu den mele. Lagu maman misal niat gawek lengen nauzubillah. Semaman teduk den bernasihat den gawek sabaru milu semamano mau dosa yanda. Milu semamano mau dosa salah. Ia butuh wajiban nasihat epen balik dengan cara seperti yang tadi. Ia tak nak ia urutan ni kengge, ia urut urutan. Wah tanah sehat menemani sempat baru masih bayi marak bengan. Nah barutlah lalu utus jo keluarga. Nge fab'asu hakaman min ahlihi utus kadus lah bahasa mangkin. Meni tadah mitende. Nah bagaimana baiknya dengan tawaan turun tangan karing menobai dek meleja sepenati teijinan isi agama untuk berpisah. Angkat teijinan soal bermasalahan bareh pelungguh milu jadi salah. Lagu anda yang semaman sabar ya bagus silakan. Ah tahan biaya tunah malin masuk ke bersayang bersayang nani kemarari lema adu apa jadi biaya kan ini kemialurun biaya. Meradik salah doanya kerana nani dekman bagus tebus bangkit kene. Agar pokoknya rak jadi pria-pria pan kuan. Silakan. Nggih, okay? Lagu secara ah. Lamun lebih lalu nak kaya kena baru nu. Lamun lebih lalu entah neja jadi milu di desa mama salah. Jadi mane marani ke besejam. La yadkhulul jannata dayus manik rabit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nden kanggo nden tebing tama surga dengan mama sak dayus. Bekenan dayus ndin bedoe sifat cemburu. Dengan mama ibu-ibu wajib cemburu. Mama sandek berdua sifat cemburu iaran dayus di tebing tamu surga. Mara isi bapak tuan baru menonton seninan belauk berdaya bertimu berebat momot bainya kan setuju taran iaran ikror sukuti iaran setuju taran anu. Lagu secara teduk-teduk milu telah pelih. Apa sak tegawek si epen balik no milu entah itu pada pegawai yang terjari. Nauzubil, nauzubillah. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala mawananike. Jadi dengan sandi bekewak no arak kali tekangguan, arak kali dek tekangguan. Sandi tekangguan adalah lamun darak masalah agama. Darak masalah agama gara-gara dia sebing sehingga kepeng. Iya sebab ni kewa batur saya sak salah sandi ngewa. Amaran iki. Ya milih tebing milih tendek ya ini enggak taran pelungguh nggih. Amaran iki. Iya sandi terima sembahyang amal ibadah nan. Perempuan tentara diterima lalu no kewa. Selesai permasalahan. Nggih. Angka iya but tesur tajah isi di side nabi no kuat-kuat sembahyang berjamaah. Adik sandara masa ilah. Lamun sembahyang berjamaah marah niki kan berselamat, tersilap berselamat. Kan solah hati angan terbareh. Memang dia saling kewak lagu angan tersoh. Solah. Dia mesti saran saling kewak no sambil melayu dia. Tak mengufi dulu. Dia mesti angan ini sak penting, sak perlu. Arak batur saling kewak. Arak batur saling sojar, saling kapung. Bahkan lagu angan napunit mudah-mudahan nyiwa berjudu ni. Ini teh kulu menuntan. Okey, ya bertanya si Nabi kembe, kuat-kuat sembahyang berjamaah, kuat-kuat taek di pak santren. Tatkala entah selesai sembahyang wirid zikir saling doa, setelah saling doa baru kepada salah selaman tasofahu fa innahu yuzhibul gilla an qulubikum. Girang-girang berselaman. Saya enggak lamut berselaman ni ke ia sebab telang dendam sakit angan. Sa kedua ma min muslimaini yaltaqiyani. Apabila dua dengan Islam berdait paya tasofahani selaman. Gufira lahuma qabla an yataparraqa. Sendik man berpisah kedua antampunan dosa salah ni si Allah Subhanahu wa taala. Lamun tekembe, lamun selamat.
Pelongguh melalut begawi le malat bedait ke Cik Batur telai saya ke Cik Batur saya assalamualaikum berbe cidek semata ndak balu doang ke cedeman ziarah wadat nah ni kagun no japa kados saya ingat-ingat namun selaman kan cik lain jenis ah indik neka indik neka go apa lagi nak sampai dedetan adik bawe dah menu arak nike nggih nah jadi ia tercara si tajah si nabi tu adik sakembe adik nak arak dendam menu adik saling kewa adik saling sapa salamut dia saling kewa adik saling sapa amal ibadah sembahyang dia terima isi Allah taala lagu lamut girang sembahyang berjamaah insyaallah ini supo gobok akan saling tunah saling kangen manik nabi tele hadis al jamaatu rahmatun sai-sai gawe ibadah secara berjamaah rahmat ne mau rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala mbekenan rahmat dengan ne saling kangen ndara ne saling kewa kenapa karena mau terahmat leman desida Allah taala ne sopo bale apabila senine semama rajin sembahyang berjamaah ne saling tunah saling kangen lagu rembitane saling sunah kangen ne mau rahmat leman Allah taala puasa ende berzakat ende sembahyang abot akan mendapatkan azab teguran leman Allah Subhanahu wa taala. Wa nabi aturin temara ni ke ibu-ibu bapak-bapak. Al jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Napi-napi tek gawe lamun berjamaah barang-barang napi tek mau rahmat kasih sayang Allah. Ye sit salit saling tunah, saling kangen. Dat kalau tek benasi sila berjamaah, kace bije jari, tenggi. Saling tunah saling kangen tenoleh ida pun bayi sila berembi kekelebat ida berbuka bersama tatkala bulan Ramadan masya Allah luar biasa luar biasa tenak biji jarit nu lalu pantai lait lalu apa namanya lalu makan bersama solah nendang ndak tenak biji jarit kedek jog bangkat doangkan menu arak lebih kepeng lebih resekin tenak sebinian tenak selaki atalu kembe lalu persiran istilah lain jauh anu dirit kaputan le manti ente melito mahal barah misal jauh anu dirit kaputan le nganti tutut barang-barang nyampah tutut barang-barang benasi punya kesan tersendiri ni ke jamasan nggih jadi jangan pelonggom sangka nda deparan saran berjamaah nu le sembahyang doang ende benasi sila berjamaah nggih sazalam salah solah wasilah solah solah nikilah yang mewarisi cinta kasih sayang di antara jamaah maupun suami istri bije jari pelonggong san angkaan kanak angkaan tiang pelonggong kangenan te ina te kance bapak te karena kacet kuat berjamaah kan ina te doang sila kuatat berjamaah kance ina sapo ina lamun ina no lemat baru sogol mangan kance ina dia sila lamun dengan toat lemak yuna beleh lamun pelonggong ibu-ibu masya Allah masing kau nyain bije jari pelonggong kancen benasi ndek nebeh nasi bijet pelonggong sembeh kan mana seduhan teen bijet teen domi ndek nebeh bareh sai lain inak inak doang lain tulah sakat tahun nyusu inak kanuh bernas barang lebih sering pelonggong barang menu ia kena berjamaah no jamaah no kenan barang tek tendo inak. Nah itulah namanya kelebihan yang namanya berjamaah nike nih. Nah sekedar niki wah dari pengajian di malam mangkin niki mudah-mudahan arah kenen mudah-mudahan arah manfaat amin ya rabbal